kan, Kang? Wah, bagus banget. Kang Idai suka motret ya? Iya, Kang. Hobi. Kang, diam sebentar ya. Kang. Kenapa ya? Sekali lagi ya, Kang. Tapi lembahnya keambil. Kai, awas. Awas, Kai. Kenapa, Kai? Imas kemana ya, Kang? Oh, tadi emang bilang sama Kai gimana? Katanya mau kesini nyusul. Nganterin adiknya dulu katanya. Kamu takut ya berduaan sama Kang di sini? Bukan gitu, Kang. Kai cuma gak biasa aja. Perasaan Kai teh jadi gak enak. Kita pulang aja tuh yuk. Jangan atuh, Kang. Kasihan Akang udah jauh-jauh ke sini. Lebih baik Akang foto-foto dulu aja ya. Ya tuh sebentar ya, Kak ya. Udah tuh, Kang. Apa ya, Mang? Tahu. Lihat gak sih? Emang beneran ya, Engkai belum punya pacar? Emang kenapa gitu, Kang? Ya, gak apa-apa sih, cuman kalau ada mah gak enak aja. Takut beliau cemburu. Enggak, Kang. Engkai mah lagi betah sendiri. Memang akan sendiri, apa ada yang ditinggalin di kota? Ada sih. Yang suka SMS-an itu ya? Iya. Yeah. Cantik gak, Kang? Tidak, Kakang suka dia karena dia orangnya baik aja. Siapa gitu namanya? Namanya Rudy. Dasar. Kai, Kai, mau kemana, Kai? Jangan marah tuh. Marah tuh. Memang Rudy kok yang ditinggal di kota mah. Setelah ibu meninggal tuh Akang gak punya siapa-siapa lagi. Ya kecuali Rudy itu, sahabat Akang. Gak ada yang lain kok. Mau? Mau dong. Nih, petik aja sendiri. Memangnya di kota Akang gak punya pacar? Kok diem? Kan barusan aku menggeleng. Orang nggak lihat kok menggeleng? Iya, nanya aku nggak lihat. Kai, emangnya ini kebun siapa sih? Kebun ini tapi punya emak. Oh, berarti jeruk yang di sana punya Kai dong? Iya. Mau aku ngambilin? Boleh. Bentar ya. Kenapa nggak punya, Kang? Punya apa? Pacar? Iya. Lagi pengen sendiri dulu Akangnya, lagi gak mood, selalu disakitin. Kalau Akang lagi betah sendiri, Kai pulang aja ya. Apa? Kalau Akang lagi betah sendiri, Kai pulang aja. Tapi berdua juga sama kamu mah betah. Kang! Akang! Thank you.
Asap lo. Ngapain kamu kesini? Jujun mau ngalah bajing. Kan tadi sudah bilang, Akang sendiri ngapain tiduran di sini? Kamu dapat senapan dari mana, Jun? Dari Kang Guru. Kang Guru? Kang Guru Idan, tetangganya si Bapak. Deh, yang lagi mau ngelaba sampai jatuh bangun begini, Kang? Ah, diam kamu. Pangalaker ah. Jun. Ya. Jun. Pangalaker. Ntar gua akan dikasih coklat. Oh, siapa tuh, Kang? Nih, Kang. Tengkai tawaran atuh, Kang. Si marah dia, Jun. Allah atuh, Jung, tawaran. Enak ya? Enak. Bukan itu. Apa? Ngejailin gadis kampung, enak ya? Akang kamu ngejailin lagi? Jun, Jujun, tolong! Jujun! Enggak, cuman sesak napas aja tadi. Makanya jangan suka ngerjain orang. Udah, Jujun mau nembak bajing dulu. Jun, Teteh ikut ya. Ih, ngapain sih Teteh ikut-ikut? Takut Kang Ida ya. Enggak kok, bukan. Teteh cuman pengen lihat aja. Kang Idanya ajak aja tuh. Ih, hayu atuh. Maksud Akang teh, semua jalan masuk ke pasir gelis itu ditutup. Nanti siapa saja yang mau telepon atau SMS itu suruh bayar. Wah, kalau kayak gitu kasian ya Kang. Hidup di sini kan butuh handphone itu untuk melancarkan mencari nafkah buat keluarganya. Iya, justru itu. Makanya Akang bilang juga kalian mau baik. Kalian yang punya tanah. Ya, seharusnya kalian kan yang berkuasa di sana. Cuman, Akang itu suka kepikiran ya. Apa jadinya kalau tanah yang di pasir gelis itu bukan tanah milik nenek kamu? Wah, bener juga ya, Kang. Mungkin seperti yang Akang bilang tadi. Repot juga tuh kalau kayak gitu, mah. Tapi tanah itu ada surat-suratnya, kan? Ada. Memang kenapa gitu, Kang?
Enggak, cuma nanya aja kok. Hanya dirimu yang selalu di hati, berbagi semua suka atau duka tentang semua tentang.